sedang berada di venue MTQ Nasional Lomba Cabang Hifzil Al-Quran Golongan 30 Juz dan juga Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab. Nah, untuk pagi hari ini yang bisa kita saksikan adalah penampilan peserta MTQ dari Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa lomba di dua cabang ini yang dilaksanakan di masjid di aula Masjid Sabilal Muhtadin sudah memasuki babak final ya. Jadi untuk lomba cabang Hifzil Al-Quran golongan 30 juz ada 3 putri dan juga perwakilan 3 putra, dan di cabang Tafsir Al-Quran golongan 3 golongan bahasa Arab juga akan mempertandingkan 3 perwakilan putri dan juga 3 perwakilan putra. Ini adalah penampilan kedua kalau tidak salah di cabang Tafsir Al-Quran golongan bahasa Arab pada pagi hari ini. Ini suasananya, penonton sudah memadati venue ya. Dari atau pendamping dan pendukung dari peserta maupun juga dari anak-anak atau siswi dan siswa dari sekolah. Untuk lomba cabang Hifzil Al-Quran golongan 30 dan cabang Tafsir Al-Quran golongan bahasa Arab di babak final ini, dari bocorannya kami terima tidak ada perwakilan dari Kalimantan Selatan. Jadi tadi yang bertanding ini adalah mereka perwakilan dari Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta hingga Sulawesi Selatan ya. Beberapa cabang lomba lainnya juga diketahui pada pagi hari ini mulai dilaksanakan babak final begitu, yang venue-nya tersebar tidak cuma di Kota Banjarmasin namun juga di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Nah, ini untuk tafsir golongan bahasa Arabnya sudah mulai ya, tadi dia pesertanya sudah mengaji, jadi ini untuk menjabarkan tentang tafsir. Sekarang tampilnya dari Jawa Barat dengan untuk putri ini 3, jadi yang pertama tadi 117 dari Jawa Barat, kemudian 125 dari Jawa Timur, kemudian 113 dari Sulawesi Selatan. Kemudian untuk peserta Tafsir Quran Bahasa Arab putranya itu 102 Jawa Timur, kemudian 106 dari Sumatera Utara, dan 134 dari Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk nanti setelah penampilan Tafsir Quran Bahasa Arab ini akan ditampilkan finalis dari hafalan Quran putra itu 456 dari Sumatera Barat, kemudian 454 dari DKI Jakarta, dan 4, 4,
50 dari Jawa Barat. Ini untuk putranya, untuk putrinya 415 Jawa Timur, kemudian 435 Aceh, kemudian peserta 445 dari Sulawesi Selatan.